Okay, welcome to my motovlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku. Nah, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Nah, kali ini aku mau ngetes kamera GoPro X. Apakah memang benar-benar anti air atau enggak? Kebetulan ini kondisinya agak gerimis ya, masih agak gerimis, tapi nggak terlalu besar. Kuota dingin kan ini kamera nanti air aslinya emang ada batik saya saat ini kayak apa tuh bener anti air atau enggak. Nah, kebetulan aku ini riding pakai motor Beat ya, punya temanku. Nah, ini juga poncengan sama temanku ya, tapi nah sekalian kita sebenarnya mau ngopi sama mau beli sesuatu buat besok camping. Oke, kita lihat aja ya, mudah-mudahan sih kamera ini aman aja ya buat merekam di saat gerimis ataupun hujan. Tonton terus videonya. Nah, kita masih jalan-jalan di Muara Wahau ini. Nah, jadi ini aku sama sekali nggak pakai waterproof ya, jadi bener-bener kamera telanjang tanpa waterproof, mudah-mudahan sih aman. Nah, sekalian ini nanti rencana mau ya mau ngopi lah, karena lama gak ngopi di angkringan. Ini nanti mau ngopi di angkringan, ada sih tempat yang enak ya buat ngopi. Astagfirullahaladzim, ngeri. Kita nanti ngambil intercom. Ini sebenarnya sudah enak ya, karena udah ada stabilisernya ya, udah hyper smooth, udah pernah aku review juga. Cuman kekurangannya ya harga partnya mahal, terus intinya kalau misalnya rusak agak susah untuk tempat servisnya ya. Belum lagi ini kalau misalnya mau pakai mic eksternal itu lumayan, itu karena harus beli adapter mic-nya itu terpisah ya, nggak bisa langsung colok, jadi modelnya lumayan. Kemarin kalau nggak salah itu sekitar 800-an tuh barunya, belum mic-nya. Kalau mic-nya sih murah aja ya, katanya kalau yang pakai mic 25.000 pun bisa, cuman ya adapter mic-nya itu yang agak-agak lumayan itu harganya. Boleh nang areng apa keterangan itu tuh boleh liyo. Enggak, itu parfum, aku untuk parfum sih. Itu parfum memang salah. Apa? Pentol. Nah, ini kondisi udah mulai gerimis lagi nih ya. Tapi nggak terlalu besar. Mudah-mudahan masih aman lah kamera. Nah, kita udah sampai di SP1 ya, SP1 Muara Wahau. Mudah-mudahan masih aman. Nah, ini nanti rencana sih mau ke tempat ngopi SP4. Nah, mudah-mudahan gak ada trouble sih, gak ada masalah untuk kameranya. Jadi karena kalau secara apa deskripsinya itu infonya kalau GoPro 8 ini pun kena air langsung di air tawar ya, bukan air laut, itu nggak masalah misalnya itu kedalaman sekian meter tanpa waterproof. Tapi mudah-mudahan sih ya itu memang benar-benar real ya. Nah, cuman aku belum berani tes. Jadi ini masih pakai di kondisi hujan aja, sangat gerimis lah ya, nanti kayak apa. Thank you.
Den ini kadang asal sunu kadang nyebra asal sunu bus. Ibu kadang kaya tau bus. Aku kira kira zamane aspal anyar terus motor isi sepi lah kendaraan maksudnya. Enggak terlalu rame. Aku pernah ngasih miring banget. Kasih gue Satria. Satria kan enak. Nganggu Verso rawani. Sebentar lagi kita mau sampai di tempat penggilingan daging bakso ya, karena kebetulan mau beli sih ya bahan bakso sih pentolnya, pentolnya aja ya, karena besok mau camping. Oke, udah. Oke. Sana orang. Lah iya. Kabar no. Kang beli apa meneh? Kondom. Kabrut. Kondom ya ora. Sekarang ini diakna ya? Oke, lanjut berunding lagi, kita mau ke tempat angkringan ya, tapi ya, karena kalau ngomongin di angkringan kayaknya lebih enak, lebih santai ya. Ya. Ngopi sih yuk, ngopi yuk. Ngopo sandalnya kayak ngono. Mau sih kayak itang-tengan bener-bener ya sandalnya gitu kayak ngono kena. Yo, hey. Tumin. Hah? Tumin. Waduh. Enggak, kancaku. Angkringan ya.